Halo, assalamualaikum. Iya, Ma. Iya, ini sudah sampai di Samarinda. Iya, Ma. Iya, assalamualaikum. Istirahat dulu, Nadine. Aku capek. Iya, Nofer. Susah ya, Din, ternyata ya cari kontrakan di Samarinda. Iya, Nofer. Ih, coba lihat itu. Oh iya. Itu nah, rumah di kontrakan. Mana-mana, Din, sebutin. Coba telepon. Coba sebutin. 29. Halo, selamat siang. Siang. Apa betul Ibu ini dengan pemilik kontrakan yang di? Iya, betul. Ada apa? Rumahnya masih ada yang kosong, Kak, Bu. Masih. Emang berapa orang yang mau kontrak? 2 orang sih, Bu, maunya. Oh, iya. Jadi, kapan bisa cek rumahnya, Bu? Sekarang juga bisa, saya tunggu ya. Oke, Bu, kami ke kontrakan Ibu sekarang ya. Makasih, assalamualaikum. Din, dapat, Din. Ayo, sudah kosong. Iya, Kak. Ayo, ayo. Perlita siang deh. Yang tadi nelpon cari rumah, apa benar ini alamat yang kita telepon tadi? Iya benar. Kalau mau lihat aja cek, silakan. Oke, Bu. Masuk. Bu. Ayo. Bagus kok, Bu, kontrakannya. Besok bisa boleh pindah? Bisa. Ini kuncinya. Kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian. Halo, Kak. Iya, kamu udah sampai mana? Aku sudah di Samarinda. Tapi besok baru bisa pindahan. Jadi malam ini belum ada tempat buat nginap. Walah. Iya, Din, kalau mau nginap sini, nginap aja dulu sini, enggak apa-apa kok. Iya, Kak. Assalamualaikum. Kenalin, ini temanku Fer yang mau satu kontrakan nanti. Hai, Ferlita, Kak. Malah. Ya udah, ayo masuk dulu ya. Ayo. Ya. Keesokan harinya. Tak terasa, masa kuliah pun mereka jalani. Tugas demi tugas pun tiada hentinya. Tidur ya. Ayo dah, nanti juga gini.
bulan pertama. Dia coba lihat Nadine, tagihan listrik sama tagihan air. Kenapa, Fer? Kok bisa? Gak tau, Din, kenapa? Mahal gitu, Len. Habis uang kita ya, Din, bayar tagihan listrik sama air. Iya, nah, Fer. Kayaknya ini gara-gara kita terlalu boros air sama listrik, deh. Kayaknya sih, Din, aku juga mikirnya gitu sih. Din, sepertinya kita butuh perubahan. Kita harus hemat listrik, Din. Hemat air. Karena kita kan anak rantau. Gak mungkin kan orang tua kita ngasih kita uang banyak. Gimana, Din? Oke? Oke. Hingga akhirnya... Aku lapar, Din. Uangku sih 1.000. Iya, Fer, aku juga lapar. Jadi kita makan apa? Oh iya, kita kan ada Indomie. Oh benar juga. Iya. Mereka pun sadar dengan apa yang mereka lakukan. Hingga kemudian... Wah, Din, kamu kenapa, Din? Kamu kenapa? Oh, kamu sakit, Kak Din? Iya, kayaknya ini, Fer. Oh, sering digigit nyamuk, Fer. Terus nih, coba lihat. Barang bentol-bentol. Loh, nggak demam? Nggak demam berdarah kayak ini? Nggak tahu. Jangan-jangan gara-gara kita sering buang sama sembarangan sih, Din. Banyak nyamuk. Iya, deh. Kayaknya gara-gara itu. Sebaiknya kita harus bersih-bersih deh, Din. Supaya jangan ada yang sakit kayak kamu lagi. Iya, Fer. Cepat sembuh, Din. Botol aqua tadi mana, Din? Tuh. Ini jangan dibuang, Din. Hah? Buat apa? Kerajinan, Din. Kamu bisa. Ya, sekreatifnya kita aja lah. Setelah 1 bulan lamanya melakukan perubahan, tagihan listrik dan air mereka pun menurun. Dan... Akhirnya kita bisa makan enak ya, Din. Setelah 1 bulan ini kita makan mie terus. Ini berapa? Gara-gara kita bisa hemat air, hemat listrik, makanya kita bisa makan yang enak. Keesokan harinya... Video tadi menjelaskan bahwa dengan menghemat listrik dan air, sama saja dengan kita menghemat biaya hidup sebagai anak rantau di kota orang. Sebagai contoh kecil, charger yang tidak dicabut dapat mengkonsumsi 1 watt setiap jamnya. Dan jika seluruh Samarinda lupa mencabut charger mereka, maka energi yang terbuang kurang lebih 96.000 kilowatt per jam. Dan itu
cukup untuk menerangi sekitar 750 rumah. Begitu juga dengan air. Perubahan kecil dalam setiap kegiatan kita dapat menghemat 10 liter air setiap harinya. Perubahan kecil itu seperti mematikan keran air setelah mencuci tangan, gosok gigi, dan berwudu. Juga dengan mencuci piring dan pakaian dengan air tampungan. Oh iya, ada yang kelewatan nih. Barang bekas yang sekiranya bisa didaur ulang dapat menjadi barang yang bermanfaat. Seperti tayangan ini, yang sekaligus mengakhiri video kami. Saya mewakili seluruh kru Anak Rantau Production mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh sponsor dan pihak terkait selama pembuatan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lestari. Action. Cut.